udah jadi. Tiba-tiba Bu Siska mungkin jadi, boleh diulang ya? Lagi bahan-bahannya Bu Siska. Bu Siska silakan. Bahannya tadi adalah bumbu merah itu adalah sambal biasa, cabai merah yang dihaluskan kemudian ditumis, kasih garam, kasih merica sedikit sama gula. Tomat. Udah. Nah, itu sebagai dasar terus kita buat bisa buat macam-macam. Kalau mau lebih enak lagi yang bumbu merah itu bisa dikasih terasi. Jadi seperti sambal terasi. Iya. Mau bikin nasi goreng tinggal ambil ini kasih nasi jadi nasi goreng. Oh iya. Benar. Ini kalau nih ya, kalau masak nggak ada yang makan kan berarti nggak sukses kan? Iya. Aku pengen coba ya, benar-benar aku jujur ya, masakan Bu Siska tuh enak apa enggak sih? Review kayak blogger dong, review kayak blogger. Dong, kameramen manggil ikunya. Kayak blogger. Gimana coba harus gue? Review. Benar-benar cantik kali lo ya. Kasih tahu gimana rasanya, apa yang Anda rasakan setelah... Oke. Sumpah. Jujur. Gue ngerasa ini kikil. Enak banget, Bu Siska. Nih? Iya. Aduh, enak banget. Oke, coba aku sekarang. Aku coba tanpa nasi ya. Masa sih? Aku coba tanpa nasi. Enak banget. Ini petainya. Gimana rasanya? Muter-muter ya, di langit-langit loh. Nih. Bu Siska, nih kita gak suka kikil. Aku belum pernah makan kikil seumur hidup aku. Tapi enak apa? Kan? Tapi ini enak. Iya, memang. Oh. Kita rebus hingga lunak. Cobain, kasih coba. Kasih coba. Buka dong, Bambang. Gimana makannya? Lucu juga nih emang. Endol ya. Nih, sisa ini mau anak-anak atas ya? Mawar? Aku cobain dulu. Boleh, monggo. Ini teman-teman gue anak dairi ya, minta rasanya. Ternyata enak dairi, ya. Anak-anak dairi dulu ya, lu kan udah sering. Dairi Sabtu Minggu jam 2 siang. Enak banget. Rasanya tuh. Abi minum dingin, Bi. Nah, ini kikil. Kalau kita mau kasih santan, udah jadi kayak ini sambal goreng. Kasih tambah santan. Oh iya. Jadi masakan lain lagi. Oke. Okay. Tapi gini, Bu Siska, tau nggak? Dimas ini nggak hanya masak steak, tapi dia bisa nggak hanya masak steak pakai setrikaan, tapi Dimas juga bisa masak pakai bahan-bahan yang nggak biasa. Apa tuh contohnya? Aku punya tayangannya, coba gimana Bu Siska? Contohnya apa, Dimas? Bu Siska, jadi sekarang ini mau kasih eksperimen baru Dimas ini. Apa Dimas, kasih tahu Bu Siska. Silakan Mas Dimas Tejo. Hey. Dimas pakai bumi instan. Kok Dimas Bek? Dimas Meat. Dimas Bek mah di taman kita. Iya. Tiba-tiba aku pengen Dimas Bek. Masih jadi. Kita keringin dulu. Keringin dulu sama kayak tadi ya. Penting ya Bu Siska. Oke, kamera sodok boleh maju. Kamera sodok. Ini pokoknya setiap masak daging harus dikeringin dulu. Harus gitu. Dikeringin. Ini pelajaran baru untuk aku. Oh iya. Emang lu gak pernah belajar masak juga? Enggak, kalau di rumah aku suka bikin steak karena anak-anak sukanya yang gampang-gampang. Oh, gitu. Kalau ini lu bisa masak ini? Kalau steak-steak doang bisa aku. Cakep. Kamu. Airnya sudah hilang ya? Iya, airnya udah hilang. Nah, air lu tadi dari mana? Dari penyimpanan, dia menjadi beku kan? Yeah. Kemudian dikeluarkan, airnya tersisa. Nah, itu yang harus dihilangkan. Makanya karena kita kalau masak steak suka banyak airnya gitu air, ya. Nah, ini udah agak panas. Ayam jatuh! Ya. Ini langsung sekarang, dibumbuin aja nih, mau bumbuin gak? Bahan-bahannya apa gimana? Boleh tahu? Langsung dituang aja. Bahan-bahannya? Bahannya cuma pakai yang ada di dalam mie instan. Oke. Gak pakai bumbu apa-apa lagi. Jadi dituangin aja semuanya? Ini langsung dituangin aja. Ya. Ini by the way ini dagingnya ini daging bagus ya, mahal ya. Ini daging Wagyu MB. Iya, mahal, nanti di reimburse aja. Ini 15 juta, ini 15 juta bukan? Enggak. Tapi ini jutaan juga. Maaf, dia tuh bukan mau di reimburse-nya loh. Jadi kamu di sini dibayar gak balik modal dong? Kayaknya diganti sih tapi. Diganti kan? Diganti jujur, tapi ya? Harus ada kwitansinya ya. Oh, iya. Kalau nggak ada. Reimburse ya. Oke, ini tadi juga dagingnya enak loh. Itu tadi Wagyu juga ya? Tadi Wagyu, cuman tadi marblingnya itu marbling yang nomor 3. Jadi dia ada nomor-nomornya, semakin tinggi semakin enak, semakin juicy. Ih, dipijit loh, Shay. Biar merasuk ya. Yes. Musinya ini dimasukin kulkas kali ya? Sebenarnya iya, dimarinasi dulu selama beberapa menit.
Oh, ini kalau kayak gini tuh biasanya ide dari netizen apa dari ide sendiri sih? Nanya mulu lu antar memang makan ah. Itu ada dari dia nyuruh. Jangan ditanggepin. Pokoknya jangan ditanggepin. Pokoknya jangan terlihat kelihatan kerja banget, besok enggak dipanggil lagi lu biasanya gitu kok di sini. Zahara Diana Saleh. Ini sayang sayangku. Jahat. Semakin banyak pengetahuan yang kalian berikan, semakin banyak yang menonton. Dan setiap hari pasti akan penuh yang nonton. Karena selalu ada ilmu untuk menambah pengetahuan bener. Kita. Tahu Oma, lu jangan ngebatasin. Lu salahin gua, lu gak nanya lu salah. Oke, jadi tadi tanya sebenarnya banyak inputan dari netizen juga. Cuman kadang-kadang ada ide sendiri aja sih gitu. 50-50 lah. Gua gak mau nanya lagi daripada besok gua gak diundang. Iya. Okay. Sekarang kita masukin dagingnya ke wajan. Ini udah panas ya. Nah, suaranya harus kayak gini supaya matangnya bagus. Nih, harusnya ada capitan ya. Iya nih. Ada nih capitan ya? Nih. Makasih. Ayam. Ini apinya nyala. Ya? Jadi apinya nyala. Bu Siska, ini apinya nyala. Kalau enggak nyala. Ma. Matilda. Nah, sip. Makasih, Nyai. Begini saja baunya sudah menggoda sekali. Harum ya. Menggoda sekali. Sungguh muda. Sangat muda. Ini mau dipakai ntar? Dipakai. Jadi bumbu keringnya nanti supaya enggak gosong dia. Ya, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Diintip aja dulu, diintip. Gimana lo masak dilihatin sama Bu Siska? Gugup nih sebenarnya nih, gemetaran. Gemetaran. Juga kok. Sebisanya. Jarang lo orang mau, jarang masak dilihatin Bu Siska. Makanya. Pernah gagal gak waktu dalam bereksperimen bikin steak? Pernah. Gagal. Berapa kali? Good. Kalau gagal masak pernah 8 kali sehari. Steaknya well done terus. Kita gagal berapa kali? Aku gagal 3 kali, jangan sampai yang keempat. Ini pacarku lagi nonton, sayang. Hai pacar ini kita. Hai pacar Nikita. Halo. Halo. Itu ya Nikita, datang loh. Cie, Nikita datang pacarnya. Bukan. Oh, nah ini udah santai ya. Kita. Iya, ayo, ya, Mami. Pelan-pelan. Nah. Ini cantik sekali. Nanti kita sambil nunggu matang, kira-kira kayak apa rasanya kita akan coba ya. Yeah. Tapi saat lagi tetap di brownies, abrol apa ini.